Hukum mempersenda nama Islam. Contoh dia buat soalan, demo nak air ke nak Islam? Jadi ayat itu mempersenda. Faham tak lagi? Ayat itu sahih mempersenda dia panggil. Faham tak lagi? Cuma tengok siapa yang dia persendakan. Kalau dia persendakan agama Allah, jadi kafir. Tapi kalau persendakan lawan dia, hukumnya tidak kafir. Tengok benda apa. Kalau istihza, dipanggil istihza. Istihza itu dengan agama Islam, jadi kafir. Kalau dia istihza itu dengan Allah, kafir. Kalau dia istihza itu Al-Quran, kafir. Tapi kalau dia istihza persendakan itu kawan dia, tidak kafir. Nampak? Sebab apa? Sebab manistah za'a na'abidinillah abiahkamillah abilqur'ani abiayati minha aminhu faqad kafara. Barang siapa yang buat persenda dengan agama Allah, dengan Islam, dengan hukum Allah, dengan ayat Quran atau dengan Al-Quran, telah jadi kafir. Nampak? Tengok apa. Tapi sekarang ni banyaklah. Jadi antara yang persenda sekarang ini, kemungkinan sebahagiannya jadi kafir. Kemungkinan sebagainya tidak. Tengok apa yang dia persendakan. Tak?